Siapa di sini yang suka nasi kebuli? Kalau gitu, wajib banget nih fams nyobain nasi kebuli tomat yang ada di Kabupaten Pekalongan. Salah satu hasil akulturasi antara budaya Arab dan Jawa fams. Wenak tenan fams. Nasi tomat ini konon dijuluki nasi kebulinya Sunan Kalijaga fams karena sang Sunan menyukai cita rasa nasi kebuli yang khas dengan rempah-rempah. Rempah-rempah yang dipakai ini sama kok kayak bikin nasi kebuli umumnya, tinggal diulek aja deh fams. For your info ya fams, rempah-rempah ini bermanfaat untuk kesehatan jantung. Hal ini dikarenakan adanya kandungan kurkuminnya yang dapat meningkatkan fungsi endotel atau selaput tipis yang menutupi bagian dalam jantung serta pembuluh darah. Wah, mesti rajin makan ini nih. Lanjut, kita tumis nih semua bumbunya nih, fams. Waduh, harumnya bikin lapar di pagi hari nih, fams. Jangan lupa tambahkan juga bawang bombay, tomat, daun salam, kayu manis, minyak samin, kaldu, dan susu. Biar cita rasa makanannya luapi gurih dan lezat. Langsung campur bumbu yang udah matang dengan nasi setengah matang. Cus, aduk-aduk, fams. Biar bumbu meresap, diamkan dulu selama 1 jam. Kukus segera ya, fams, biar nutrisinya tetap terjaga dan terhindar dari berbagai penyakit. Biasanya sih, nasi tomat ini disajikan dengan lauk pelengkap seperti semur daging kambing, sambal goreng ati, dan acar nenas. Mantul, fams!